Guys, kalau kita download video di YouTube tuh ya MP3, terus kita pindahin ke flash disk, terus kita biasanya putar di mobil tuh nggak bisa ya. Tapi ada caranya nih biar bisa. Tuh ada caranya, kita convert dulu musik yang kita download dari YouTube, kemudian kita simpan ke flash disk. Nah, itu nanti pasti bisa. Caranya seperti ini. Kalian buka dulu website yang ini nih. Ini ya. Oke, habis itu kalian klik di sini. Terus cari ini, converter ke alat konversi audio ya, yang ini. Nah, ini kalau ini iklan, kita close aja. Nah, udah gini nih, kita tinggal klik nih, buka file. Kemudian kita cari lagu yang tadi udah kita download nih. Tadi saya udah download, berarti yang ini nih. Kalau udah berhasil di convert tuh biasanya ada ini ya, tulisannya. Ada tulisannya kayak gini nih, online audio converter. Kalau yang ini belum berarti ya. Oke, kita coba. Terus open. Kita lihat prosesnya. Kita geser yang ini nih ke terbaik ya, kualitas terbaik. Kemudian konversikan. Habis itu unduh. Udah keunduh nih ya. Ya, ini dia. Kemudian kalau mau untuk konversi yang lain, kalian bisa konversikan file lainnya ini ya. Terus buka file lagi. Ini, kemudian open. Ingat yang tadi tuh kita hilangin dulu yang tadi yang udah di convert ya. Kita hapus. Lalu kita konversi lagi. Kayak gitu terus ulang-ulang sampai semua file unduhan kalian di convert. Dan habis itu kalian udah pasti bisa dengerin lagu di flash disk di mobilnya ya.